bawa apaan belakangnya dia? What? Oke guys, kita kali ini akan record Reina coy. Tekken 8 Reina reveal gameplay trailer. Kita udah tahu ya siapa yang keluar dan lore apa. Tapi kita enggak tahu gameplaynya. Udah kena spoiler. Gas kan. Aih, Reina. Apakah Kehehachi beneran Kehehachi ya? Oke. Kita nonton di 4K. Oni. Wih, tempatnya Akuma cuy. Ayo. Tuh kan bener. Dia itu kayak badass cewek gitu, badass gitu. Damn, push to my limit. Get ready for the next battle. Buset. Apa violence? Wih. Waduh. What? Kayak Asuka gitu ya? What? Ada stance juga. Wah, aneh dia bener. Mantep. Grab. Ih, kayak Asuka bener ya? Wah, ketemu Jin. Who are you? Oh? Jin Senpai. Alright. Buset. Nginjoknya niat banget ya. Wah, ini arenanya Tekken 7 coy. Si Geese, arenanya Geese. Ini bener-bener kayak Asuka coy. Buset. Tapi lebih gal. Jin sama Kazuya gak tahu ini orang siapa. Waduh. Nanti nyambung di story kayaknya. Wah, ini game main gua nih. Gua demen tuh karakter yang nampol orang sekuat tenaga ya, kayak armor tuh. Peri deh. Sabit tuh, Wah, tuh apaan belakangnya dia? What? Damn, I want your lead. Cewek garang nih, mantap. Aneh banget ya? Gak aneh sih, maksudnya unik ya. Dia ada Asukanya, ya kan? Keren. Itu tadi, ini pak, masuk ke GIS. Nih. Tekken 7. Arena Aegis di Tekken 7 kan? Akuma. Jangan-jangan nanti Akuma dimention sedikit-sedikit kali ya? Atau gimana tuh dia? Ini kan Akuma banget ya? Waduh, Nesan ya. Nesan energi, kakak energi. Buset. Iya bener cuy, muka facial mukanya mirip-mirip cewek. Oke. Don't try your hardest, push to my limit. Wah, dia ini demen ini dia. Mantap. Apa judulnya dia? Get ready for the next battle. Tekken 8. New challenge. Apa ini? Purple Lightning. Oke. Tekken 8. Purple Lightning. Ini kayak Asuka tapi nampol orangnya lebih sakit. Itu stance tuh apa lagi? Apa ini? Nunduk aja deh, nunduk. Masuk di grab. Nice. Ah, lu siapa ya kali? Dia ngomongnya Jin Senpai ya? Nice. Orangnya biru
biru-biru gitu ya, purple light gitu. Tapi itu arena keren banget cuy, bener deh. Di belakang aku mau belakang demon-demon yang lain. Dan di trailernya intensional banget ya. Diketemuin sama Jin sama Kazuya. Dan kayaknya si siapa nih, Reina nih gak suka sama Kazuya cuy. Agak benci. Kayak ada masalah sih. Ditarik. Udah gitu nyambung combo lagi ya. Kalau misalnya ke tembok. Waduh. Nginjekin dia tuh. Sabit. Serem banget. Ini apaan ini nih? Belakangnya si Reina tuh. Black hole. Oh, berarti dia punya power juga. Ih. Tadi tuh apa tuh? Ada mata-matanya tadi. Mana tadi? Tuh. Wow. Thumbnail. Ini apa ini maksudnya? Wah, makanya kita harus tahu story-nya. Oh, jangan-jangan nanti dia ada hubungan sama Devil Jin. Enggak ada hubungan sih maksudnya. Yang ngelawan Devil Jin gitu. Dan dia kayak respect sama Jin ya. Keren lah. Mantap. Buset. Nah tapi ngeri. Thumbnail coy. Nah tapi itu apa, kayak mau nampol lu. Lu jangan macam-macam sama gue gitu ya. Anjay. Tatapan jangan macam-macam. Buset. Anjay. Keren cewek. Asik. Mantap lah. Dah cukup segitu aja. Thank you semua yang mampir. Semoga kalian suka ya. Emang aduh, Tekken 8 makin hype. Tinggal berapa bulan lagi? 2 bulan lagi ya, mantap. Semoga kalian suka.